Oke, bosku. Selamat sore, balik lagi di channel YouTube saya, Jalan-Jalan Sehat. Sore ini kita akan review setelah kita cuci Grand Velo 1,5-nya tahun 2019 transmisi manual. Ini mobil harta karun, bosku. Super antik se-Jawa Tengah. Karena ini mobil benar-benar kita dapat atas nama dari baru ya. Ini lagi proses pajak, bosku ya. Dan unit ini 100% masih orisinil, bosku. Kita lihat catnya aja nih. Jaminan, bosku, sangat mulus, like new. Oke, kita lihat tampilannya, tampak sebelah depan. Ini kilometer asli rekod baru 17.000. Ada datanya dan kelengkapannya full set. Bannya nih masih bawaan pabrik 100%, bosku. Jadi belum ada yang diganti bannya. Lihat, ini cat orisinil semua, bosku. Dikeker ya. Dan keempat ban masih ori ya. Ini ori luar dalam, ruang mesinnya apalagi. Nanti kita perlihatkan ya. Ini nat-nat dari bumpernya masih kencang semua, bosku, kiri kanan ya. Kita lihat dulu tampilannya, bosku. Nah, ini kiri kanan ya. Kita lihat bannya nih. Ini ban 2019 masih seperti baru ya. Tuh. Masih tebel jahat. Ini ada kodenya, bosku. 19 yang udah kita review kan ya. Pokoknya ini bannya tembus semua. Nih, ban yang belakang juga tebel. Tebel cahat ya. Lihat, bos. Ini ada cycle-nya dan ada kodenya juga, bosku. 2019. Ini sealer-sealer ori ya, yang bukan bekas insiden. Ini cuma ada stripping-stripping ya. Oke. Kalau kemarin kita review kan baru dapat, belum kita cuci. Ini setelah kita cuci, bosku. Lihat tampilannya, ganteng. Ini tampilan mobil-mobil asli ori, bosku. Nih lihat nih, Velo 15. Ini dari lahir, rekodnya di Tegal, Tegal Jateng ya. Pokoknya yang ngebeli mobil ini terima pajak baru. Jadi pajaknya nanti bulan 11 2025, kalengnya 2019 ya. Proses pajaknya maksimal 1 minggu. Jadi ini belum siap jual, kita reviewkan, barangkali ada yang minat, bosku ya. Ini barcode-nya masih ada. Semua natnya masih ada garisnya, bosku, tuh. Garis orisinil, bosku ya, tuh. Ini sealer orinya. Jadi jaminan nggak ada bekas insiden. Ini banyak aja nih. Masih tebel semua nih. Tebel jahat ya. Ini ada kodenya semua, bosku nih. 19 2019. Kita review kolongnya. Ini ban serep belum pernah dipakai ya. Dongkrak-dongkrak juga belum pernah dipakai, bosku. Ini bawahnya sangat bersih. Bautnya putih-putih semua nih. Heran banget. Ada mobil kayak gini, bosku, tuh. Ini ban serep belum dipakai atau belum turun ya, tuh. Masih ada garisnya. Nih, lihat nih. Gemesi. Oke, kita lihat bodi yang sebelah kiri nih. Ini cat-cat ori semua, bosku. Interiornya sangat mewah banget. Joknya masih gendut semua, bosku. Benar-benar masih kenceng, masih gendut ya. Tuh. Tuh lihat tuh. Ini setir-setirnya juga utuh, masih jeruk semua. KM asli 19.000 soalnya, bosku. Nih. Pegangan di pintu aja nih belum ada yang lecet, bosku. Asli ori. Ini ori semua nih. Sealer-sealer semuanya kita jamin utuh. Ya tuh. Sealer asli dari Toyota ya. Semua boot masih segel. Sealernya utuh semua ya. Tuh, putih-putih semua. Ini kita lihat sealer yang sebelah sini juga nih, asli sealer dari Toyota, bosku ya. Yang masih utuh, ada nat-natnya semua. Ini lakukan dari spakbor belakang kiri ori ya. Tuh, bautnya putih semua. Ini belum ada yang lecet. KM asli 17.000 rekod. Boleh kita tes di Naspoko terdekat ya. Nih. Tuh. Bautnya tuh putih banget. Nih, lihat interiornya. Udah ada TV LED-nya, bosku ya. Karena New Veloz penggerak belakang terfavorit terakhir. Tuh, bersih banget. Kita lihat sealer pintu pengemudi. Ini ori, ini juga nih yang di sini belum ada lecet, bosku. Tuh. Masih nyes kayak gini ya. Nih lihat nih.
Ini kelekan asli ori nih, yang bukan bekas insiden ya tuh. Bautnya putih nih. Lah ini rekod servisnya nih. Ini jarang banget dipakai bosku. Kita nyalain mesinnya ya. Tinggal pencet aja bosku. Ini kilometer 17.400. Nih, ini terakhir dinas moko servis aja 2021 bosku. Disarankan servis berikutnya itu di 17.600. Ini belum ada 17.600, masih 400 ya. Jadi sama nih, lihat nih. Sama ya. Karena benar-benar rekod bosku, dinas moko Tegal. Jarang banget dipakai ya. Nih, kita lihat aja nih dari sini ya. Nih kita nyalain AC-nya. AC-nya udah pakai digital bosku ya. Nah, kita nyalain AC-nya. Teman-teman bisa lihat. Ini setir kulit Veloz itu kan rawan banget ngelupas ya. Ini belum ada yang ngelupas bosku. Masih utuh kulit jeruk nih. Tuh. Nih. Tuh. Paling sedikit banget ini ya. Nah, ini masih utuh banget tuh. Antik bosku. Nih dashboard yang masih benar-benar ori ya, yang masih utuh. Audio udah pakai full touchscreen. Nah, nih. Ini masih jeruk banget tuh ya. Ini masih ini yang dapat mobil ini serasa ngebeli Veloz baru pokoknya ya. 15 loh, udah nggak ada di dealer yang penggerak belakang tuh. Dashboardnya belum ada yang lecet tuh. Bersih tuh. Ya. Ini plafonnya nih. Sangat putih bersih, ada plastiknya semua, masih brongsong ya. Nih, belum ada yang kena minyak-minyak apa ya. Masih utuh semua bosku, ini udah kita semir. Jadi kinclong banget. Nih. Joknya asli ori dari baru, masih gendut. Warnanya aja masih jelas banget ya tuh. Oke, lihat dulu nih. Ini daerah pintunya bersih. Masih bening banget. Nih cat-cat ori ya. Ini lihat sealer-sealer yang sebelah sini juga utuh, ori. Nah, ini belum ada yang lecet bosku ya. Nih, ini lihat nih, sealer-sealer utuh. Nah, tuh bening banget tuh bautnya tuh, seneng ya. Tuh kita lihat plafonnya bosku, sangat bersih banget. Tuh tiga baris. Ini cocok nih yang lagi cari Veloz 15 transmisi manual. Nih bersih habis. Ini lakukan spekpor orisinil ya tuh. Tuh bersih banget. Insya Allah bosku. Was. Kita lihat tiga barisnya bosku. Joknya kelihatan gendut ya. Bersih. Nih lihat bersih banget. Ini aja nih belum dipakai bosku ya. Segitiganya. Nih. Yang masih utuh sealer-sealernya yang bukan bekas insiden ya. Masih ada semua sealer-sealernya. Nah ini nat-nat dari kaca bekasi yang masih utuh. Ini bautnya masih segel bosku tuh. Disegel semua ya tuh. Pokoknya jaminan bosku nggak ada bekas insiden ya. Udah terinfeksi di sini. Sealer-sealer yang masih utuh. Nih nat-nat dari ininya masih utuh semua. Yo mangga. Oke, ini kita reviewin ruang mesin yang sudah kita salon bosku. Bener-bener masih seperti baru bosku. Ini dari sasisnya aja bosku ya. KM 17.000, jadi harus kayak gini bosku tuh. Nah itu tuh. Gila, kayak motor mobil baru bosku. Gila, seperti mobil baru ruang mesinnya. Ini apron yang utuh ya, bukan bekas geser ya. Tuh. Nah ini bosku. Ini masih tutul-tutul spidol pabrik. Dan bener-bener bening. Seperti lihat ruang mesin Veloz 15 baru pokoknya ini ya. Tuh. Ini sampai dalam ininya ya. Nomor rangkanya tuh. Ini tadinya debu sih. Ini ya front yang masih utuh seperti ini. Nih. Ini bosku tuh. Bautnya putih-putih masih ada tutul-tutul biru-birunya pistol pabrik sih. Nah, ini nih, kelihatan ya. Nyes banget. Ini posisi mesin lagi nyala, nggak ada klitik, halus banget. Bener-bener halus. Ini stikernya dari baru masih ada ya. Dan ini udah kita salonin, bersih banget. Ini sealer-sealer yang masih utuh dari Toyota ya. Yang jelas masih segel semua.
Kita lihat yang sebelah kanan. Oh, utuh semua bosku tuh, masih segel ya. Dijamin seperti baru. Oke, untuk kondisi seperti baru kayak gini, kelengkapannya full set. Nanti terima pajak baru bulan 11 2025, kalengnya 2029 ya. Ini terima pajak baru, ini kita hargain 199 juta bosku. Serasa ngebeli mobil Veloz 15 baru pokoknya ya. Dijamin full ori luar dalam, kelengkapan full set asli rekod, udah nggak ada banget. Hanya di sini bosku ya. Lokasinya di Pemalang Jateng. Barangkali mau lihat unit ke sini juga boleh. Monggo. Ini kita dapat langsung atas nama, KTP-nya juga kita pinjem lagi proses pajak. Oke, sekian dulu. Terima kasih bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.